Halo everyone, selamat datang di dunia kulinernya Dian Fitri. Halo, hai, apa kabar guys? Semoga kalian semua baik-baik aja. Oke, kali ini gue lagi ada di resto. Pasti udah dapat bocorannya kan? So, buat kalian pancake lovers, harus banget datang ke resto Baby Dutch ini. Dan gue akan share bagaimana rasa enaknya pancake di sini guys. So jangan kemana-mana, ikutin terus kulinernya Dian Fitri kali ini di Baby Dutch Resto Bandung. Hai pecinta kuliner Bandung, halo, selamat datang di Resto Baby Dutch. Jadi, Resto Baby Dutch ini adalah resto baru di Bandung, baru banget buka di bulan Februari 2021 kemarin, tepatnya di Jalan Kare Umbi nomor 10 Cimbeluit. Di sini kalian bisa nyobain makanan ala Jerman yang enak banget, guys, yaitu pancake dengan berbagai macam topping, dari mulai topping chicken alfredo, triple cheese, cinnamon, kemudian ada juga blueberry, ada juga strawberry, kemudian ada juga Nutella, dan kemudian masih banyak lagi yang pastinya enak-enak semuanya. Terus tempatnya di sini tuh super duper cozy, guys. Semi outdoor dan cocok banget deh buat kalian yang kepingin banget meet up bareng-bareng sama teman kalian dan ngabisin waktu di sini sambil ngobrolin macam-macam dan curhat macam-macam. Terus di sini juga pancake itu bukan hanya buat cemilan, karena di sini pancake bisa buat makan pagi, makan siang, juga makan malam. Si buat kalian yang penasaran banget, cepetan deh ke Baby Dutch ini karena juga banyak spot foto yang bisa kalian ambil untuk memperkaya Instagram kalian, guys. So, yuk ikutin terus kuliner gua kali ini di Baby Dutch Resto dan cobain yuk pancake yang katanya paling enak se-Bandung. Yuk. Mau tahu dong di sini ada makanannya apa aja? Kalau di sini itu pancake semua ya? Pancake semuanya. Yeah. Terus yang favoritnya apa? Coba yang favorit, kalau yang sweetnya di sini yang paling terkenal itu ada yang blueberry, peanut butter, Nutella, sama cinnamon. Oke. Kalau yang asinnya di sini itu ada chicken alfredo, steak, triple cheese, sama green spinach. Itu yang sering banget dipesan. Iya. Dan jadi favoritnya banget di sini. Iya, paling favorit. Terus ada satu hal lagi guys yang seru banget di sini karena kalian bisa lihat pembuatan langsung si pancake ini dari dapur Baby Dutch ini guys. Kalian bisa lihat dong cara buat pancake yang tiba-tiba menjadi membesar ke atas. Kelihatannya itu renyah tapi pas dimakan itu lembut banget dengan topping yang oh my god macam-macam dan semuanya itu enak ya. Catet enak. Penasaran banget kan? Ya udah cepet dong kalian datang ke sini ke Baby Dutch di Jalan Kare Umbi nomor 10 Cimbeluit Bandung. Yay, finally pancake chicken alfredo gue dateng guys. Oh my god, so yummy, so creamy. Ini tuh beneran banget, enak banget dan kalian harus banget datang ke Baby Dutch dan cobain semua pancake dengan topping macam-macam yang semuanya ini enak banget. Terus gue juga ada pesan triple cheese, kemudian ada juga pesan blueberry. Oh my god, really guys, parah sih enak. Harus banget datang ya. Sekarang kita review. Cobain chicken alfredo-nya.
kejunya. Keju banget. Buat kalian pencinta pancake, harus banget cobain makan pancake di Baby Dutch ini dengan berbagai macam rasa dari manis, juga asin. Yang sekarang gue lagi makan adalah blueberry. Gue rekomendasi di sini adalah yang asinnya itu bukan Alfredo. Kemudian kalau yang manisnya yang sekarang gue pesan ini. Guys, pancake di Baby Dutch ya. So buat kalian pecinta pancake, cobain deh datang ke Baby Dutch dan cobain macam-macam pancake dengan rasa yang enak banget, yummy banget. Thank you buat kalian yang udah nontonin channel kulinernya Dian Fitri, guys. Jangan lupa di like, di subscribe, also di comment dan di share. Thank you. Bye.